Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima'alamtana. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa arzukna tiba'ah wa arina al-batila batila wa arzukna ajtinabah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qa'id dalam asma Allah Ta'ala. Asma-asma Allah, nama-nama Allah, ada kaedah-kaedah. Kaedah pertama apa? Asma Allah Ta'ala kulluha husna. Itu nama-nama Allah semuanya yang terbaik. Yang terbaik. Itu pahami dan hafalkan. Asma Allah Ta'ala kulluha husna. Kemudian kaedah kedua, asma Allah Ta'ala a'lam wa awsaf. Ulangi. Asma'ullah Ta'ala a'lam wa awsaf. Yaitu dia isim alam dan juga dia mengandung sifat wasaf. Jadi alam dan wasaf. Nama Allah, Allah misalnya, itu alam bukan alam. Dia menjadi suatu nama yang kokoh, nama yang konkret itu. Nah, kemudian dari segi makna, dia juga disebut wasaf. Ya, jadi semua nama Allah Ta'ala itu nama dan juga mengandung sifat. Sehingga disebut wasaf. Disebut wasaf karena mengandung sifat. Gitu. Misalnya lafal Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman secara baku dia adalah alam. Nama. Dan terketahui maksudnya apa? Nama Allah. Dan secara makna dia mengandung sifat merahmati. Hanya alam dan wasaf. Paham di sini? Sudah? Baik. Itu kaidah kedua. Sehingga begini, sehingga tidak ada nama Allah yang sekadar nama saja. Enggak kayak manusia. Misalnya Pak Rahmat. Namanya Rahmat, tapi wallahu alam. Zikri. Persing tawa. Namanya Zikri. Tapi mungkin sering lupa. Nah, benar kan? Nah, zikir hari kan ingat. Ya. Baik. Mas Malik. Nah, Malik, pemilik. Tapi nggak punya apa-apa. Ya kan? Buku aja dikasih semua. Nah, ini berarti kalau manusia, nama itu bisa aja sekadar nama. Nggak mengandung sifat yang real buat dia. Hasan misalnya. Nah, kalau ini nggak usah diperbincangkan lagi. Suka membuli orang. Misalnya nama orang ada namanya Sugi, misalnya. Artinya kaya. Nggak kelihatan tuh namanya. Love profile. Nggak ketahuan kalau. Oke, itu jadi nama manusia sekadar nama. Tapi kalau nama Allah tidak sekadar nama, melainkan mengandung sifat yang benar-benar cocok dengan pemiliknya. Begitu juga dengan nama Nabi Muhammad SAW. Nama-nama Al-Quran. Ya, itu nama sekaligus sifat yang cocok dengannya dan pasti berkenan dan pasti tersifati dengannya. Baik, kemudian kaedah yang ketiga. Kaedah ketiga ini agak panjang, tapi sebenarnya gampang kalau misalnya kita fahami. Nama-nama, kita tahu bahwasanya yang namanya sifat itu ada yang muta'addi, ada yang ghair muta'addi. Seperti kata kerja. Kata kerja itu ada yang transitif, ada yang intransitif. Kata kerja yang transitif itu yang membutuhkan objek. Kata kerja yang intransitif itu tidak membutuhkan objek. Misalnya, saya tidur.
Membutuhkan objek atau enggak? Enggak. Tapi saya mengunyah. Ya, saya mengunyah kadang membutuhkan, kadang enggak ya. Bingung juga nih. Saya ngapain? Hah? Saya memukul. Kadang-kadang membutuhkan. Indonesia kayak gitu, Indonesia mah. Saya memukul. Atau saya memukuli. Gitu. Nah, saya memukuli sih membutuhkan objek. Oke. Yang membutuhkan objek ini namanya ta'addi. Atau muta'addi. Yang tidak membutuhkan objek namanya lazim. Baik. Kemudian ini kaidahnya asmaullahi taala indalat ala wasfin muta'addin, atau antum bisa katakan pertama kaidahnya untuk yang ketiga asmaullahi taala kadang-kadang ahyanan atau min asmaillahi taala ma dallat ala wasfin muta'addin. Dan sebagiannya lagi ma dallat ala wasfin ghair muta'addi, yaitu nama-nama Allah sebagiannya itu ada yang menunjukkan sifat transitif dan sebagiannya ada yang menunjukkan sifat tidak transitif, intransitif. Contoh as-sami', nama Allah kan maha mendengar. Taib. Ini membutuhkan objek gak? Membutuhkan yang didengar gak? Membutuhkan objek. Berarti nama Allah As-Sami' itu dalat ala wasfin muta'addi. Yang menunjukkan sifat yang membutuhkan objek. Ya harus mendengar apa di sini? Allah Maha mendengar. Ya mendengar apa? Mendengar semuanya, ya kan? Baik, kemudian ada lafal nama Allah Al-Hayy, Maha hidup. Al-Hayy, bukan Al-Muhyi, Al-Hayy. Maha hidup. Maha hidup ini mengandung sifat, yaitu sifatnya apa? Hidup. Nah, sifat hidup apakah membutuhkan objek? Tidak. Nah, berarti ini ghair muta'addi. Baik ya? Paham di sini maksudnya? Sudah? Sudah paham? Alhamdulillah. Oke. Contoh lain, ada kasih contoh lain. Basir. Artinya maha? Maha apa? Maha melihat. Membutuhkan objek enggak? Berarti lafal basir itu isim yadullu ala wasfin muta'addin. Sifat yang membutuhkan objek. Oke. Nah, kalau nama-nama Allah ini menunjukkan sifat yang membutuhkan objek, maka ada, maka mengandung tiga perkara. Pertama, yang harus kita yakini, thubutu dzalikal ism lillah, bahwasanya nama tersebut milik Allah. Yakini iman itu. Tertetapkannya nama itu As-Sami' Al-Basir sebagai nama Allah. Kedua, thubutu sifat allati tadammanha lillah. Kita menetapkan sifat yang terkandung di dalam nama tersebut dalam milik Allah. As-Sami' sifatnya apa? Sam' milik Allah itu. Sifat itu. Ya, kemudian Allah miliki maksudnya. Kemudian yang ketiga, subutu hukmiha wa muqtadaha. Kita menetapkan dan meyakini hukumnya dan konsekuensinya. Ya. Hukumnya gimana? Bahwasanya Allah Ta'ala mendengar semuanya apapun itu. Konsekuensinya apa? Segala hukum dan konsekuensinya adalah segala ini, semua ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Jadi yang pertama dan yang kedua, tinjauan yang pertama yaitu nama itu milik Allah, kemudian sifatnya milik Allah, itu tinjauan dari subjeknya, dari Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah. Adapun yang ketiga, itu kita tinjau dari objeknya. Dan objeknya ini didengar oleh Allah Ta'ala, dilihat oleh Allah Ta'ala, gitu. Ya, dipahami baik-baik nantinya. Di murojaah lagi, kalau enggak di murojaah, ulang, lupa semua. Ya. Tapi kemudian, kalau misalnya nama Allah tersebut menunjukkan pensifatan yang tidak membutuhkan objek, maka cukup dua konsekuensi yang harus kita imani. Yaitu sama seperti tadi, subutu dzalikal ism lillah,
tertetapkannya nama itu hanya milik Allah atau milik Allah Ta'ala. Yang kedua, tertetapkannya sifat yang terkandung dalam nama itu milik Allah Ta'ala. Sudah selesai. Adapun konsekuensinya, konsekuensi objek enggak ada. Karena memang sifat tersebut tidak membutuhkan objek. Faham enggak? Walillahil mathalu a'la. Coba di manusiawi aja, tradisi kita misalnya. Ana bilang, saya hidup. Saya hidup, ana hidup. Antum melihat ana hidup enggak? Antum mati. Ana hidup. Baik. Ketika antum melihat ana hidup, maka konsekuensi untuk meyakininya ada dua aja, yaitu bahwasanya ana enggak memiliki makna, enggak memiliki nama hidup, enggak. Konsekuensinya gini, konsekuensi cuma satu, yaitu apa? Sifatnya aja, karena ana enggak ternamai dengan hidup, enggak. Beda dengan Allah Ta'ala. Berarti ana antum sifati apa? Hidup, dan sifat hidup ada di ana. Paham di sini? Baik. Kalau misalnya ana bilang, ana mencukur rambutnya kucing. Ah, gimana tuh? Jangan tidur. Atau gini aja, jangan pencukur rambut kucing. Ada orang tukang cukur. Tukang cukur. Tukang cukur. Baik. Tukang cukur kan? Cocok gimana? Ada, anda melihat ada pangkas rambut. Oh, Pak Rahmat adalah seorang tukang cukur. Nah, itu konsekuensinya ada berapa? Ada tiga lah anggaplah. Pak Rahmat juga ternamai dengan si tukang cukur, misalnya. Terjuluki dengan itu, si tukang cukur. Tak satu. Kedua, Pak Rahmat memiliki sifat mencukur. Dua, ya. Sifat mencukur itu ada pada diri Pak Rahmat. Ketiga, mencukur itu kan mengandung sifat mencukur yang membutuhkan objek. Gak mungkin dia tukang cukur, tapi gak ada yang dicukur. Nah, terus ngapain disebut tukang cukur gitu kan? Membutuhkan objek. Nah, maka kemudian kita bilang ketiga, konsekuensinya adalah pasti ada orang yang dicukur. Ini konsekuensi, yang ketiga ini, tinjauan ketiga ini, tinjauan dari segi objeknya. Pasti ada yang dicukur. Faham gak di sini? Kenapa? Karena sifat mencukur ini membutuhkan objek. Contoh penjagal, penjagal. Penjagal itu yang apa namanya? Yang buat binatang itu kan? Penjagal itu. Penjagal, aduh. Aduh. Penjagal gua gitu kan. Penjagal hati. Tambah kacau ini. Jadi, penjagal sapi misalnya. Wah, dia adalah seorang penjagal. Atau pedagang lah. Serem banget penjaga. Pedagang. Berarti misalnya Mas Zikri. Zikri si pedagang. Zikri si pedagang. Pedagang es tapi susah lakunya waktu itu. Zikri si pedagang. Nah, baik. Ini pedagang ini kan mengandung sifat menjual, ya. Dan pasti ada yang dijual. Ketika disebut zikri si pedagang. Oke. Berarti dia juga dijuluki pertama pedagang. Nama itu nama pedagang atau julukan pedagang milik dia. Kedua, ya, namanya pedagang itu memiliki sifat berdagang. Nah, sifat itu juga harus ada pada dia. Ini dari berarti dua tinjauan ini ditinjau dari segi fa'ilnya ini, dianya ini. Zikrinya ini gitu kan. Tinjauan ketiga, tinjauan dari segi objeknya. Karena sifat berdagang ini butuh objek. Nah, apa yang didagang? Yang apa yang dijual? Es krim. Nah, berarti yang ketiga ini adalah kita memahami bahwasanya es krim adalah hal yang didagang oleh zikri. Paham di sini? Nah, itu konsekuensinya. Ya. Paham? Paham. Allah Ta'ala memiliki nama Al-Ghafur atau Ghafar atau Ghafir. Itu mengampuni, artinya pengampun. Baik, pengampun ya, mengampuni membutuhkan objek enggak? Maksudnya membutuhkan di sini berarti harus ada objeknya enggak? Harus ada. Harus ada diampuni.
Allah Ta'ala memiliki nama Ghafur. Nah, kemudian Ghafur di sini itu nama Allah, bukan nama Allah. Apakah itu tertetapkan bahwa itu nama Allah? Iya, satu. Kita imani satu. Thubutu dzalikal ismi lillah. Ya kan? Kedua, nama Allah Al-Ghafur itu apakah mengandung sifat? Mengandung sifat. Dan apakah sifat itu ada pada Allah Ta'ala? Iya. Berarti yang kedua, thubutu ma tadammanathu minas sifah lillah, atau gimana sini? Thubutu sifah allati tadammanaha lillah. Sifat tersebut yakini ada pada Allah Ta'ala, yaitu Maha mengampuni. Kemudian yang ketiga, tinjauan dari objeknya. Ya. Muktadha konsekuensinya adalah apa? Allah benar-benar mengampuni makhluk. Berarti makhluk itu diampuni oleh Allah kalau misalnya beristighfar. Gitu. Paham di sini? Cukup sampai situ aja. Karena kalau misalnya dilanjutkan, anda yakin error antum. Kenapa? Karena kaidah keempat ini lebih, ini lagi berat tentang dalalah. Dalalah ini sebelum kita berlanjut ke kaidah keempat, nanti anda ingin ada mukaddimahnya, anda jelaskan apa yang dimaksud dengan dalalah. Ya, dan itu panjang. Nanti taksimatnya, rinciannya ada. Ada dalalah lafziyah, ada dalalah ghairu lafziyah. Paham enggak dalalah lafziyah itu apa? Dalalah lafziyah itu yaitu petunjuk yang berupa lafal, kata, kalimat. Walaupun dalalah ghairu lafziyah yang bukan kalimat. Dia seperti misalnya isyaratnya. Gitu. Itu dalalah bukan? Dalalah itu bukti, petunjuk. Dalalah itu. Tapi ghairu lafziyah. Paham di sini? Contoh misalnya waktu itu. Dalalah lafziyah. Sebelumnya ke dalalah dulu. Dalalah itu petunjuk ya. Contoh misalnya waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam dicuburkan ke sumur kan? Oleh saudara-saudaranya sendiri karena hasad dengki. Nah, saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam berencana tidak sampai membunuh Nabi Yusuf. Kemudian ke Nabi Yakub, mereka melapor bahwa Nabi Yusuf ini dimakan oleh serigala atau binatang buas gitu kan. Nah, mereka pun melampirkan bukti, ya enggak? Bajunya Nabi Yusuf yang berdarah-darah. Ya kan? Baik. Baju yang berdarah-darah itu bisa enggak menjadi dalalah? Bisa. Lafziyah atau bukan lafziyah? Bukan lafziyah, enggak ada lafal darah gitu enggak? Tapi darah bukan berapa lafal. Baik, itu ghairu lafziyah. Kemudian Nabi Yakub alaihi salam melihat baju itu. Dan pas dilihat, berpikir, mana ada serigala memakan orang tanpa mengoyak baju, hanya darah aja, paham gitu? Nah, ketidak terkoyaknya baju itu merupakan dalalah bahwasanya mereka bohong, ya enggak? Paham gak sini? Enggak mungkin serigala makan manusia yang pakai baju, hanya darah doang. Terus gimana cara makannya? Apakah serigala itu membuka dulu bajunya atau gimana? Nah, ketidakterkoyakan ini merupakan dalalah atau bukti bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam anaknya tidak dimakan oleh serigala. Sehingga mereka ini pasti bohong. Taib. Ya rahmatullah. Dalalah ini lafziyah atau ghairu lafziyah? Ghairu lafziyah. Gitu ya. Itu dulu itu mukaddimahnya. Misalnya dalam kasus tadi itu ada dua dalalah. Pertama dalalah bagian terkaya, dalalah baik bukti bagi Nabi itu dalam Nabi itu. Dan kemudian untuk sudah berpikir untuk membuktikan itu salah, itu dalalah lagi. Gitu. Iya. Jadi ada dua. Dulu ini dalalah aqliyah. Tapi sebelum dalalah aqliyah, dalalah ghairu lafziyah. Tapi kan sebelum ada dalalah ghairu lafziyah,
ada dalam lafziyah, karena ketika mereka datang, anak-anaknya Nabi Ya'qub itu datang ke rumah, nangis kan. Kemudian bilang ke bapaknya, "Pak, ini Nabi Yusuf dimakan serigala," kan. Nah, kalimat Nabi Yusuf dimakan serigala itu dalalah bukan? Dalalah lafziyah atau ghair lafziyah? Lafziyah. Nah, kadang dalalah lafziyah atau ghair lafziyah lebih kuat lah ghair lafziyah. Kalau memang buktinya kuat. Ini ya, karena lafziyah itu bisa dimanipulasi kadang-kadang. Taib ghair lafziyah. Jadi udah paham nih. Cara misalnya kucing, keluar kamu. Itu dalalah lafziyah atau ghair lafziyah? Lafziyah. Lafziyah. Kalau bilang sana, sana. Ada sana ya. Enggak. Gitu. Dengan tangan disyarat tangan. Ini dalalah ghair lafziyah. Oke, itu dulu ya. Jadi itu dalalah. Udah paham Mas Ari? Kok kedip-kedip gitu? Kedip-kedipnya gitu. Ghair lafziyah. Kayak gini kan? Ini dalalah juga. Dalalah. Pengen ngomong Anda ngantuk gitu, tapi enggak ngomong. Jadi lebih ke isyarat. Bisa isyarat, bisa isyarat. Enggak semua adalah ghair lafziyah isyarat, enggak semua. Hah? Ghair lafziyah itu yang tidak terlafalkan dengan kali kata atau tidak tertuliskan. Pokoknya bukan berupa kata lah. Di antaranya isyarat, di antaranya enggak semua isyarat, enggak semuanya isyarat. Yang tersirat gimana? Tersiratnya gimana contohnya dulu? Lafaznya itu tersirat banyak. Ah itu lafziyah juga, maksudnya lafziyah. Contohnya? Kaunia itu dan maksudnya ghair lafziyah. Ghair lafziyah. Seperti misalnya di mana ada asap di situ ada api. Bukan dari kalimatnya, tapi ketika untuk melihat asap, maka ini dalalah ghair lafziyah. Ini masuknya bisa ke aqliyah atau bisa ke tabi'iyah, tabi'iyah maksudnya, tabi'iyah. Iya, ada lagi nanti cabangnya ada lagi. Jadi dalalah lafziyah adalah ghair lafziyah. Dalalah lafziyah ada yang wad'iyah, ada yang tabi'iyah, ada yang aqliyah. Begitu juga dengan dalalah ghair lafziyah. Seperti itu ada asap, pasti ada api itu di bawahnya. Nah, ini adalah tabi'iyah, tabiat tradisinya kayak gitu alamnya. Gitu. Ya. Mendung. Memang mendung tak selalu hujan, tetapi normalnya hujan. Makanya udah lala ghairu lafziyah tabi'iyah. Nanti insyaallah akan kita bahas. Nah, insyaallah itu panjang nanti ya. Ya, sampai antum sembuh lah. Iya. Ini maksudnya syarah ana kayak gini agak panjang. Bukan karena ingin memperpanjang, tapi memang ana pengen kita semua ya pelan-pelan dan memahaminya itu dengan pemahaman yang seharusnya bisa kita khatamkan cepat ini qaid mutlaq, tapi antum enggak dapat apa-apa sebenarnya, enggak gain apa-apa. Ya. Jadi mending pelan-pelan tapi yang paham itu lebih baik. Kokoh itu insyaallah. Asal antum murojaah. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.